Oke guys, kita akan bolang lagi naik gunung guys. Ini saya berdua dengan pendonggalnya ini. Ini kita akan naik bukit lagi guys. Nah ini penampakan tebingnya kawan. Itu di atas sana yang daun kuning-kuning itu kelihatannya itu hilang-hilang kawan. Sudah cukup tinggi kita naik kawan. Nah ini ada hilang-hilang, tapi kelihatannya kecil kawan. Ini bokolnya ke pohon hilang-hilang yang tadi ya di atas itu. Ini kelihatannya mendung kawan, tapi semoga saja tidak turun hujan. Nah ini saya sudah sampai di pohon yang saya tuju. Itu yang merah itu pohon ilang-ilang ya. Dan itu juga ada asam saga. Itu asam saga mikro. Ilang-ilangnya daunnya merah itu. Dia ke bawah kawan. Dia merambat ke satu pohon. Apa ini saya nggak tahu. Dan itu daun-daunnya ya. Posisinya di tebing kawan. Ya di pegunungan ilang-ilang tumbuhnya di tebing kawan. Nah di sinilah tempat bonggolnya kawan. Ini untuk yang saga rambatnya atau asam saganya ya. Itu udah besar sekali. Dan ilang-ilangnya itu ada di sana kawan. Itu kawan Rano yang mencoba untuk melihatnya. Ini udah di bawah tebing kawan. Ekstrim sekali ya. Hati-hati kawan. Oke kawan, ini posisinya ya. Ini sukses sekali ya. Jadi di sini ruwet sekali, nggak tahu di mana pangkalnya. Nah di sini juga ada bonggolan krakas kawan. Mantap sekali ini bentuknya ya. Ini krakas. Ini saya lihat daunnya. Ternyata ini krakas. Nah ini ya, biar lebih paham lagi. Ini cabangnya, ini batangnya, dan ini bonggolnya. Oke sobat bonsai, ini ada akar yang meliuk-liuk kawan. Nah ini ya, itu nggak tahu pohon apa, bagus sekali karakternya. Dan dia nyepit di pohon, di bebatuan ya. Jadi perakarannya mantap sekali kawan. Wow, ini nggak tahu pohon apa, udah melek-melek ini pastinya di tebing. Dan untuk ilang-ilangnya belum ketemu juga, itu di bawah mungkin perakarannya. Ini cuman batang-batang udah besar-besar sekali ini. Batangnya udah besar-besar, tapi untuk bonggolnya nggak tahu tempatnya ya, mungkin di bawah itu. Susah sekali ini di tebing. Nah ini kawan, saya sudah berhasil mendapatkan satu bonggol krakas. Dengan karakter yang mantap sekali. Bentuknya udah berubah fosil. Tua sekali. Ini saya dapat akarnya dua. Nggak tahu ini tumbuh atau tidak ya. Karena nggak ada akar serabutnya. Tetapi udah keruak-keruak dan mantap sekali kawan. Ini kawan, ini ternyata ada lagi krakas lagi ya. Ini bonggolnya udah besar sekali kawan. Wow. Mantap sekali ya untuk bonggol krakasnya ini. Udah rapat batang-batangnya. Ini daun-daunnya kawan. Wow, di sini ladangnya krakas ternyata. Dan itu ada sejenis fikus yang daun merah itu ya. Nggak tahu fikus apa. Nah itu yang di bawah amplas putih kawan. Tapi posisinya di tebing kawan.
Oke, kita cari yang lain saja, kawan. Oke, kita akan cari di tempat lain, kawan. Mungkin di sini ada ileng-ileng lagi ya. Yang tadi kita tinggalkan dulu. Kita cari yang mudah dulu. Nah, ini ada lagi ileng-ileng tapi kecil.